Syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP telah menyelesaikan projek darat gas yang baharu 3 bulan lebih awal daripada jadual. Ia merupakan satu kejayaan signifikan yang telah dicapai dalam pembangunan gas daratan negara ini yang masih berpotensi besar berdasarkan kajian permukaan semasa yang menggabungkan hasil sismik 3D terkini yang diperolehi baru-baru ini. Gas tersebut akan disalurkan ke platform pemrosesan Ampa 09 di luar pantai dan akan diekspor ke loji Brunei LNG di Lumut dan dijangka membekalkan sekitar 5% bahan mentah Brunei LNG dalam tahun-tahun mendatang. Projek itu adalah hasil penyelidikan sismik 3D Rasau pada tahun 2015 untuk menyediakan penilaian terbaik mengenai keadaan geologi di kawasan berkenaan dan dijangka menghasilkan sehingga 2 juta meter kubik gas sehari melalui kemudahan pemprosesan gas baharu dekat stesen pengeluaran Rasau yang ada ketika ini. Hive Enterprise merupakan salah satu perusahaan yang menjual barangan khas untuk wanita seperti tudung daripada peringkat tempatan dan beg tangan daripada luar negara. Hive ditubuhkan pada tahun 2013 dan bertapak di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Okey, nama saya Muhammad Zohardi bin Haji Hamdan. Nama kedai Hive Enterprise. Jawatan saya di sini adalah pemilik dan juga pekerja di Hive Enterprise. Hive sekarang ini bertapak di Yayasan Shopping Complex di unit G26 ground floor Blok C Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah Bandar Seri Begawan. Kalau paling senang sekali dari tambing nampak tu sudah Hive punya butik Hive ini. Dan dalam butik Hive ini kami ada menjual pelbagai barang-barang import khususnya untuk kaum wanita dan juga kami meng-highlightkan juga kami ada membawa apa ni designer-designer Bruneian khususnya yang membuat tudung-tudung dan juga kami menyediakan tapak bagi memberi startup bagi rakan-rakan yang ingin berjuang dalam perusahaan khususnya yang kami ada seperti yang saya maklum Hive Boutique Cafe. So kami ada cafe dijalankan oleh rakan yang kami bawa bersama untuk sama-sama menjayakan iaitu Coffee Bar. Expos yang berada di dalam Hive ada 3 iaitu daripada the first that we support mahkota design. The first yang kami support adalah mahkota design. The second one kami support adalah Kiss Idrus. Dan yang third we support adalah daripada Mayang Couture. So tiga-tiga ini memang Brunei designer yang membuat tudung-tudung masing-masing dengan fabric yang berlainan. So macam kami di sini di Hive pun kalau sekiranya ada designer mengantar tudung, kami cek dulu tudungnya, pastikan tudung itu indah sama materialnya sama orang lain dan desainnya every line memang ada desain-desain yang berlainan. Jadi kami nak mahu macam sama konsep. Contohlah tudung A, ia punya kain linen. Tudung B buat kain linen juga, tapi ia punya desain kan hampir sama. Jadi there's no point bagi Hive menjual tudung yang hampir sama yang mempunyai dua nama yang berbeza. Walaupun we wanted to support, we have to. Pasal kami tahu, Hive tahu siapa market kami. Kan kami kami sudah bertapak di Brunei semenjak 2013, hampir 5 tahun ke 6 tahun. So kami memang ada research on siapa market kami yang kami akan target. Hive sebenarnya terkenal dengan permataan yang menjual barang-barang terhad seperti beg tangan yang hanya akan dibawa masuk satu sahaja daripada negara Amerika Syarikat dan United Kingdom. Namun, jika pelanggan yang ingin mendapatkan beg tangan yang sama, Hive juga boleh membawa masuk barangan tersebut dengan cara pesanan terbuka. Okay, barang-barang wanita ni yang seperti yang mungkin ada yang sudah maklum. Okay, Hive adalah salah satu tempat one stop untuk kaum wanita mendapatkan handbag-handbags, mungkin ada baju, kasut dan juga barang-barang aksesoris wanita. Okay, yang menjadi salah satu daripada yang menjadi highlight bagi Hive adalah handbag-handbags, di mana handbag-handbags yang kami bawakan adalah yang diimport khas daripada United Kingdom dan juga Amerika Syarikat. Dan ianya memang rare untuk didapatkan seperti yang dapat anda saksikan kalau dalam Hive Boutique ini. Setiap satu bag yang di sini ini kan, satu bag, satu design, satu itu saja.
we bring it exclusivity. Jadi kalau sekiranya ada yang mau duplication of the atau the handbag, then it will be open order. So it's not the bag is limited edition dalam Hive itself. Yes. Tapi kalau sekiranya orang atau mau jual benda yang sama, kami buka order lagi untuk bis orang. Okay. Sejak 2013 semasa waktu itu cuma untuk belayar cuti sebenarnya. Okay, kalau ikut sejarah telah penubuhan Hive waktu tu, I don't think so banyak lagi kedai-kedai ataupun online seller. Okay, waktu tu memang ada niat untuk jadi online seller dan beliau ada niat untuk buka butik, tapi because of menggambar zaman itu, WhatsApp pun belum berapa canggih untuk di-sharekan arah every family gambar-gambar bag-bag yang di Bali. So Facebook is the main, kami punya mainstream dulu. So waktu itu, waktu post ke Facebook, of course rakan-rakan dalam Facebook tu melihat, dorang mau. So itu yang mempush myself untuk probably this is a good opportunity untuk memulakan business menjual bag. Waktu tu I'm still abroad, masih lagi bercuti. And then so that's why we make contact dari sana. Okay, seperti yang ditanyakan tadi, macam mana buat contact. So we make contact, we make good relationship with the butik-butik di sana. And then also masa ni paling senang is dari atau saya website-website yang mana most of the website in dapat shipment ke Brunei, tapi we have the cara-caranya untuk dapatkan masukkan mengimportkan barang tersebut ke Brunei Darussalam. Menurut pemilik Hive Enterprise, mereka boleh dihubungi melalui media masa baharu seperti Instagram dan WhatsApp. Dengan menggunakan kaedah bekerjasama dengan anak-anak tempatan, Hive Enterprise akan lebih berkembang di masa hadapan. Saya Abdullah Adib Haji Abdul Kani melaporkan untuk Berita Ekonomi. Okay, untuk IG kami yang official ialah Hive Brunei, HIVEBRUNEI, dan Facebook juga Hive Brunei, HIVEBRUNEI. Tapi untuk di Hive Yayasan, kami mempunyai identiti Hive Yayasan itself, iaitu Hive Yayasan, HIVEYAYASAN untuk Facebook dan juga Instagram. Nombor telefon ada. Okay, untuk menghubungi ke Hive Yayasan 8261261, I repeat 8261261, call and SMS kalau sekiranya kan menghubungi yayasan. Tapi kalau untuk order, we have our customer service yang akan melayan arah Hive WhatsApp number 8261261. So kalau WhatsApp memang kami yang menjawab, customer service yang menjawab. Alhamdulillah, semenjak 5 tahun, almost 5 tahun kami berada di Brunei, semenjak buka di Hive Yayasan ini, nombor kalangan pekerja anak tempatan yang kami bawa masuk, hampir 5 orang di sini dan seorang di Batu Bersurat. Okay, so ada 6 kan masuk 7 kali juga sudah. My vision adalah untuk kalau boleh Hive berkembang lebih besar lagi daripada yang apa yang ada, dan juga menyokong lagi seruan kerjaan untuk memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan, dan juga insyaAllah juga kami ingin memberi peluang pada startup-startup lagi untuk berada di bawah naungan Hive. Walaupun mereka startup, kami sediakan tempat untuk mereka menceburi bidang keusahawanan dengan bimbingan yang mungkin bimbingan sedikit demi sedikit untuk mereka maju dan berjaya lagi. Rasa macam sama family. Kira nada bukan bos sama staff lah. Membantu. Zek membantu kami kira macam. Ya, bagi tunjuk ajar, teamwork apa. Rasanya so far okay pulang. Kira happy lah juga. Macam family lah bekerja di sini. Banyak je lah nasihat macam dari segi bisnes apa tu.
Pelbagai usaha giat dilaksanakan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bagi meningkatkan industri ternakan di negara ini. Ia bermatlamat untuk mencapai sasaran keluaran dari RM197 juta pada tahun 2015 kepada RM464 juta pada tahun 2020. Secara keseluruhannya, keluaran industri ternakan negara meningkat kepada purata 0.67% bagi tempoh 2015 hingga tahun 2017. Sumbangan sektor tersebut meningkat dari RM197 juta pada tahun 2015 kepada hampir RM200 juta tahun lalu. Sejak tahun 2015, tren pengeluaran komoditi dalam industri ternakan menunjukkan peningkatan positif. Penyumbang terbesar bagi keseluruhan keluaran industri tersebut ialah sektor ayam pedaging, iaitu RM106 juta. Ketika ini, kira-kira 800 orang di seluruh negara bergiat dalam industri ternakan dengan melibatkan kawasan hampir 3,000 hektar. Bagi industri ayam pedaging, penggunaan sistem berteknologi tinggi yang lebih moden dan berkesan menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan pertumbuhan yang positif. Sistem itu membolehkan pemeliharaan insentif dengan mengambil kira kesejahteraan ternakan seperti suhu yang terkawal dan permakanan yang mencukupi dan automated. Lebih 70 orang usahawan dalam dan luar negara menyertai Expo Yes Letup 2018 selama 3 hari bermula 27 Disember di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Expo Anjuran Battle Pro Marketing and Management Services MMS itu merupakan salah satu daripada acara dalam Brunei December Festival 2018. Ia bertujuan memberi peluang perniagaan khususnya kepada para usahawan tempatan dalam menyediakan platform jual-beli yang efektif. Selain keperluan sekolah, pelbagai barangan lain dijual dan ditawarkan antaranya pakaian, aksesori dan perhiasan produk kecantikan serta beraneka jualan makanan dan minuman. Di samping itu, para pengunjung juga berpeluang menyertai beberapa aktiviti yang disediakan oleh pihak penganjur. Expo Gempak 2018 yang sedang berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas diharap akan menjadi pemangkin kepada usaha menjana ekonomi. Dianjurkan oleh Starbucks Event Management Expo yang berkonsepkan harga kau-kau itu melibatkan para peserta dari dalam dan luar negara. Tahun ini buat pertama kalinya, Gempak Expo mengadakan jualan gudang dengan mempamerkan ribuan helai kain yang dijual dengan harga mampu milik. Selain itu, peralatan sekolah juga ada dijual dan beberapa aktiviti-aktiviti turut disediakan bagi para pengunjung.